anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Senin tahun gajah Rabiul Awali. Cocok dengan 20 April bulannya, 571 Masehi. Ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Ayahnya meninggal, Nabi belum lahir. Umur 6 tahun, ibunya wafat. Ia menjadi nabi, membawa petunjuk pada isi bumi. Umur 63 tahun yang pasti, wafat di Madinah, di tanah yang suci. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Senin tahun gajah Rabiul Awali. Cocok dengan 20 April bulannya, 571 Masehi. Ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Ayahnya meninggal, Nabi belum lahir. Umur 6 tahun, ibunya wafat pula. Jadi yatim piatu, ia masih kecil. Umur 40, ia menjadi nabi, membawa petunjuk pada isi bumi. Umur 63 tahun yang pasti, wafat di Madinah, di tanah yang suci. Israfil dan Israel, Munkar dan Nakir,
Rokib Atid dan Malik Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Izrail pencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Itulah 10 malaikat Allah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci.
sayang Rasulullah. Tiga-tiga Al-Quran kitabku, satu dua tiga Islam agamaku.
tekan tombol subscribe. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Senin tahun gajah Rabiul Awali. Cocok dengan 20 April bulannya, 571 Masehi. Ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Ayahnya meninggal, Nabi belum lahir. Umur 6 tahun, ibunya wafat pula. Jadi yatim piatu, ia masih kecil. Umur 40, ia menjadi Nabi, membawa petunjuk pada isi bumi. Umur 63 tahun yang pasti, wafat di Madinah, di tanah yang suci. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Senin tahun gajah Rabiul Awali. Cocok dengan 20 April bulannya, 571 Masehi. Ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Ayahnya meninggal, Nabi belum lahir. Umur 6 tahun, ibunya wafat pula. Jadi yatim piatu, ia masih kecil. Umur 40, ia menjadi Nabi, membawa petunjuk pada isi bumi. Umur 63 tahun yang pasti, wafat di Madinah, di tanah yang suci.
sayang Rasulullah. Tiga-tiga Al-Quran kitabku, satu dua tiga Islam agamaku. Umur 40
Abdullah dan ibunya Aminah.